lagi nih nasi jamber kunyit khas Bengkulu. Kebayang gak tuh kenikmatan nasi kunyit ditambah daging ayam? Beuh, empuk banget. Berempah, gurih, dan aroma kunyitnya kuat, fams. Dijamin bisa ningkatin nafsu makan. Nasi kunyit ini juga punya nilai kearifan lokal, fams. Ayam yang diletakkan terlentang menjadi simbol keikhlasan dan keterbukaan. Kalau nasi yang beralaskan daun pisang menjadi harapan atas kerukunan dan kedamaian. Harmonis banget ya. Kalau menu yang ini namanya nasi glewo. Kuliner khas dari Semarang, Jawa Tengah. Lihat ini. Nasi yang disiram dengan daging berkuah santan nan gurih. Duh, pasti bikin nagih nih. Cita rasa khas dari nasi glewo ada tambahan kencurnya, fams. Khasiat kencur juga luar biasa loh. Bisa menambah nafsu makan. Bye-bye diet. Oh ya, nama glewo sebenarnya diambil dari kata glewor yang mengacu pada glewor koyore atau koyor yang merumbai. So, jangan heran kalau koyor selalu jadi campuran utama kuliner ini. Di kota asalnya, nasi glewo ini udah jarang bisa dijumpai, fams. Konon, kuliner ini sudah ada sejak tahun 30-an dan populer di tahun 70. Sayangnya, menu ini makin sulit dicari daerah 90-an.